Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta kuliah geologi Cekungan Bandung. Baik, jadi dalam video yang kesekian ini, saya atas nama tim pengajar ini minta maaf karena ada beberapa pengaturan yang ternyata tidak sesuai harapan. Yang kedua adalah bahwa karena kondisi kita sekarang ini semua kuliah itu daring, rupanya pembagian waktu juga untuk bisa menyediakan video-video ini cukup menguras waktu ya. Jadi beberapa bulan kemarin itu kami konsentrasi di membuat video untuk kuliah yang lain ya, kebetulan ada beberapa kuliah memang, jadi kuliah ini videonya memang jadi agak tertinggal begitu. Nah, yang ketiga adalah bahwa dalam pelaksanaannya memang kuliah ini tidak mengikuti yang konvensional ya, jadi sifatnya akan lebih banyak self assessment lah begitu ya, karena ini kuliah pilihan, jadi Anda semua dengan sadar tanpa paksaan sudah mengambil kuliah ini ya. Oleh karena itu sejak awal saya sampaikan bahwa kuliah ini harus fun begitu, jadi mestinya Anda bisa menonton video-video yang sebelumnya, kemudian bisa melakukan semacam apa ya, pembelajaran diri sendiri begitu ya. Namun demikian untuk mengejar waktu, kami ya, terutama saya akan membuat beberapa video yang bisa Anda tonton begitu ya, karena kuliah kan sudah tidak ada sekarang, jadi Anda bisa tonton pada waktu yang bebas, terserah Anda. Tapi saya ingin Anda bisa belajar dari situ ya, dari sisa-sisa waktu ini saya akan mencoba menyampaikan yang terbaik ya, selengkap mungkin, supaya Anda punya gambaran begitu Cekungan Bandung seperti apa. Nah, pada video-video awal kemarin kan sudah disampaikan bahwa proses pembentukan cekungan itu seperti yang sudah disampaikan ya. Jadi itu video-video itu harus Anda tonton ulang untuk supaya tidak lupa begitu. Nah, saya akan menyampaikan selebihnya gitu ya. Mungkin itu pesan pertama dari video ini. Jadi kita cobalah memanfaatkan waktu, Anda coba nonton videonya yang pendek-pendek ini, yang tersisa ya, yang belum Anda tonton. Kemudian saya juga akan memberikan semacam apa ya, tes begitu ya, tes yang tidak memberatkan untuk bisa Anda jawab begitu. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan Anda bisa saling memahami kondisi ini. Kita akan masuk ke video yang berikutnya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.